Menjelang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018, pemerintah Kabupaten Kebumen menggelar doa bersama Pilgub Damai Minggu malam 24 Juni 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen. Acara diawali dengan tausiah yang disampaikan oleh Ketua FKUB Kebumen, Kiai Haji Dawamudin. Usai mendengarkan tausiah, acara dilanjutkan dengan doa bersama. PLT Bupati Kebumen Yasin Mahfud dalam sambutannya menyampaikan, dengan digelarnya doa bersama ini diharapkan bisa menjadi wahana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama maupun aspirasi politiknya. Lebih lanjut, PLT Bupati juga berpesan kepada seluruh unsur yang terkait agar terus mendorong masyarakat untuk memberikan peran serta bagi tumbuhnya kesadaran politik dan demokrasi, sehingga perbedaan yang terjadi tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan perpecahan. Sementara itu, Ketua KPUD Kabupaten Kebumen, Paulus Widiantoro, dalam sambutannya mengatakan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Rabu PON 27 Juni 2018. Guna mewujudkan Pilgub yang tertib dan lancar, berbagai persiapan dan upaya juga telah dilaksanakan sebelumnya, seperti pengecekan logistik pemilu, penertiban APK yang tersebar di wilayah Kebumen, dan pengecekan pendukung lainnya. Ia berharap Pilgub Jawa Tengah, khususnya pemilihan di Kabupaten Kebumen, dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Sebanyak 123 pejabat fungsional dan 34 pejabat struktural dilantik oleh PLT Bupati Kebumen Kiai Haji Yasin Mahfud Senin 25 Juni 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen. Dalam sambutannya, PLT Bupati memastikan pelantikan tersebut benar-benar murni tanpa adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Namun, struktur yang baru ini sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Republik Indonesia. Beberapa nama yang menduduki jabatan baru, diantaranya Ram Gunadi SH yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Alian, menduduki jabatan baru sebagai Camat Kebumen. Selain itu juga ada Dr. Anies Derajat Triwibowo yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar, menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Satpol PP. PLT Bupati Kebumen Kiai Haji Yasin Mahfud sampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas pertanyaan, saran, himbauan, dan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Rapat Paripurna Senin 25 Juni 2018. Dalam penyampaiannya, PLT Bupati diantaranya menjelaskan tentang pencermatan Dewan terkait koreksi atas pengantar penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang disampaikan tanggal 21 Juni 2018 yang lalu, bahwa atas pendapatan transfer yang sebelumnya dijelaskan hanya 83,46%, seharusnya realisasinya sebesar 2.264.290.535.216 rupiah dari target sebesar 2.300.474.283.000 rupiah atau 98,43%. Selain itu, terhadap penyerapan pos belanja daerah yang hanya 89,53%, dijelaskan sebab dari angka tersebut karena banyak pekerjaan yang dilelangkan. Nilai lelangnya jauh di bawah pagu sehingga terdapat sisa anggaran atas pekerjaan yang dilelang. Selain itu juga beberapa pekerjaan pada Dinas Perkim LH, DPU, dan Disarpus yang tidak selesai 100% sehingga berdampak pada penyerapan anggaran. Selain itu, PLT Bupati juga menghimbau terkait dengan Pilgub 2018 agar masyarakat Kabupaten Kebumen untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan bijak, serta tetap menjaga toleransi, sehingga pemilu nantinya dapat mencerminkan kualitas demokrasi dengan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada rapat paripurna kali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Bagus Setiawan. Hadir dalam kesempatan tersebut 26 anggota DPRD Kabupaten Kebumen serta dari pihak eksekutif yakni pimpinan OPD, BUMN, BUMD di lingkungan Pemkab Kebumen. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dinilai cukup baik. Hal ini disampaikan PLT Bupati Kebumen, Kiai Haji Yasid Mahfud, usai melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Jawa Tengah 2018, Rabu 27 Juni 2018. Meski kendala yang dihadapi adalah para perantau, namun ini dinilai tidak terlalu mempengaruhi jumlah partisipan pilkada. Dalam monitoring tersebut, rombongan yang terdiri dari Forkombimda Kabupaten Kebumen tergabung dalam tim 1 yang diketuai oleh PLT Bupati Kebumen. Monitoring diawali dengan mengunjungi tempat pemungutan suara TPS di rumah tahanan rutan kelas 2B Kebumen. Di TPS 15 ini, tercatat dari jumlah 195 warga binaan, hanya 92 warga binaan yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap DPT. Terpantau suasana pelaksanaan pilkada di rutan Kebumen terlihat kondusif. Dalam kesempatan ini, PLT Bupati dan rombongan juga berkesempatan melihat salah satu kegiatan warga binaan, yakni pembuatan batik. Usai mengunjungi TPS di rutan, tim 1 memantau pelaksanaan pemilu di 2 TPS di Kecamatan Karangsambung, yakni di TPS 3 Desa Seling dengan jumlah DPT 410 orang dan di TPS 3 Desa Widoro dengan jumlah DPT 382 orang. Uniknya, di TPS 3 Desa Seling yang berlangsung di Balai Desa setempat, para petugas KPPS menggunakan pakaian adat Jawa. Sementara di TPS 3 Desa Widoro yang berlangsung di MTS Nurul Huda, para petugas menggunakan seragam pramuka. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke TPS unik di Desa Gemek Sekti, Kecamatan Kebumen. Di TPS 6 Desa Gemek Sekti ini, tema yang diambil yakni Piala Dunia. Berbagai macam atribut Piala Dunia menghiasi setiap sudut TPS yang berlangsung di MI Negeri Gemek Sekti Kebumen. Di TPS ini tercatat 544 warga menjadi DPT. Dalam monitoring tersebut, PLT Bupati dan rombongan juga mengunjungi TPS 6 Jatimulyo Kecamatan Alian dan melihat pelaksanaan pemilu di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen. Terima kasih kepada masyarakat yang telah melaksanakan haknya sebagai warga negara yang baik dan pilih dalam rangka pemilu Gubernur Jawa Tengah. Dan saya harapkan sebenarnya setelah direkap oleh Pak Jokowi, status masyarakat ini lebih baik. Terima kasih.